guys, akhirnya gue bikin vlog lagi. Sekarang gue lagi di buffet, Happy Buffet yang masih di Cayapum, yaitu kayak sabu bro, mungkin kayak makanan gratis dan harganya itu cuma 170 baht, berarti sekitar 60 ribu itu udah makan sepuasnya, terus gak dibatas waktu. Jadi di sini tuh ada seafood, sabu, meat, terus ada pizza juga bro. Nah pizzanya juga gue belum tahu, soalnya ini pertama kali gue makan sabu ada pizzanya. Oke bro, kita lihat ada apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Nah bro, ini vegetable, sayur-sayuran, terus seafood. Terus ini kayak appetizer, ada nasi goreng juga. Dan ini dessertnya bro, wow, ada nanas. Ini yang kuning gua agak tahu nih, pepaya. Nah ini sirup, ice cream, dan ada cake. Wah, mantap mantap. Nah sekarang kita hajar. Gua agak tahu, mau makan apa. Tapi lihat-lihat aja dulu. Tapi di sini nggak ada daging sapi, kayaknya cuma ayam doang. Tau nggak lo? Tau nggak lo? Kita lihat, wow, mini pizza. Sama Chris, ini Chris orang Thailand, terus dia pernah bekerja di Amerika California selama 6 tahun dan sekarang dia buka usaha pizza sendiri di sini. The sauce gonna be cocktail sauce. Cocktail sauce, yeah. Okay, so. Ya ada jagungnya, kerang, terus cocktail shotnya. Wih, halal food bro. Nah ini guys, gua dapat pizzanya, tapi kita coba dulu bro. We got two guys here. To go. Okay, to go. One maybe guy. Okay. Can you introduce yourself to my Neptune? My name is Oh. Okay. Dia namanya Oh. Are you still single? Still single? Don't I? Yes. Okay, guys. Dia lagi single tuh. Kalau misalkan kalian mau nyari cewek Thailand, bisa tuh di contact. And then? Hello guys. My name is Christina. Christina. So beautiful name, Christina. Yes. What? How about you like? Huh? Kalian sudah tahu ini siapa nih? Borokokok.
bro. Gua makan buffet tapi gak ada apa-apa eh. Jadi cuman pizza doang. Pizzanya juara, bro. Gua udah 5 kali refill pizza. Action. This is only prawn in this part. Only? Only prawn. Not porn. Not video. Prawn, does that mean? Prawn. Prawn apa? Prawn bunyinya ini wajah. Oke bro, gua mah gak banyak makan. Udah nyerah. Udah nyerah. Paling nungguin mereka kelar, baru kita balik. Guys, jadi sekian dulu video gua. Jangan lupa buat kalian like, subscribe, dan komen ya. Mungkin nanti gua mau review-review lagi restoran yang lain, tempat-tempat buffet yang lain. Terus di belakang gua juga ada masih banyak orang dan chef-nya juga keren, oke? Okay?